Pokoknya dijamin terkintil-kintil. Kalau kita males maem, coba kalau nggak percaya lu coba aja coba kalau nggak percaya. Ya dijamin nambah-nambah guys pokoknya. Teman-temanku semuanya, karena ini makan malam, jangan lupa menggunakan kaos kaki kalau makannya di sini, soalnya dapurnya kayak begindang ya teman-temanku semuanya, begindang indang, dapurnya berantakan kacau beliau begitu, jadinya kayak kapal yang terkena ombak dan puting beliung, jadinya kacau beliau, berantakan murat marit ora karuan gitu jadinya. Banyaknya banget di sini, jadi biasalah yang mainnya juga di kampungnya teman-temanku semuanya, nyamuk banyak, kodok, kecoa dan lain sebagainya. Jadi kalau kita makan itu kadang-kadang kaki kita dikerikit tikus gitu ya, jadinya menggunakan tereng. Ini kaos kaki anak sekolah, kaos kaki anakku karena nggak pernah dipakai, nggak pernah sekolah, pakai aja buat anti nyamuk. Pas kita makan, kaki kita sudah menggunakan kaos kaki, jadinya lebih aman, nyaman dan lebih terkendali gitu ya, jadi kita asik aja makan gitu, jadi kakinya kan aman, nyaman, terkendali. Guys, kita akan memakai kakinya. Nyamuknya kayak karu-karuan ini kan aman dan rati krim biang nyamuk dan tau tak kejulek ngucai. Kaos kaki nih nggak pernah sekolah, yaudah pakai aja buat anti nyamuk pada saat kita makan. Hai, ini kan aman guys, jadi kaos kaki anak sekolah kita tetap bisa berguna, bisa bermanfaat. Ini udah setahun nggak sekolah, tuh kan udah cantik alami sepanjang hari. Mati yang udah tak ribut, udah kita makan aja, siap-siap yuk, selalu ngapa malah tetap pecicilan barang. Ya makan dulu ya. Ya. Kita makan dulu. Siap-siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melinjal dari Nawati. Baik. Kok kayak di atas gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, kita dapat bertemu lagi dengan Melinjal Nawati. Semoga teman-teman semuanya sehat, dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya, amin ya rabbal alamin. Hari ini berbeda banget guys, kita mau makan bersama. Ini adalah makan malam, menunya adalah tahu penyet di atas lemper. Dan namanya lemper alias tahu penyet guys. Terus ini nasinya, nasi jaling, kita makan berdua bersama anak Kyu. Tapi kok rembes ya? Kok gini terang gini sebenarnya, Nak? Nah. Kamu enggak di bawah ya, enggak usah ke atas gitu ya. Nah, kita mau makan-makan, guys. Mangga, makan. Ayo, jualinnya banyak banget ya, Pak. Ada yang ketinggalan? Yang ketinggalan adalah ikan asin. Kita ambil cup. Wow. Ikan asinnya baru saja digoreng dan menggunakan jelantah yang hitam. Maaf, kayak gini nikmatnya. Wow. Nah, dari sini kita makan bersama. Tapi kok hitam banget ya kelihatannya. Padahal aslinya
Hitam juga sih. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa dulu. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina Wow. Nah, kita siap makan yang mantap. Jus kendel stop markatap mantap surantap gil markendel. Din markendel. Ah, pokoknya super manis. Tahu penyet. Jialing. Jialingan kali, guys. Jangan lupa naroknya diulek-ulek kayak gini ya, teman-temanku semuanya. Biar terasa lebih mantap, maknyus. Rasa nang aja. Aduh. Situ dulu. Nah. Biar enggak gelapin ini. Nah. Ini makannya sepiring berdua namanya. Jaling. Enak banget. Dampingin banget. Enak banget. Ah, pokoknya. Satunya sambil digigitin nama. Ini kalau bisa-bisa lagi, kalau malas-malas makan, bikin aja kayak gini. Tahu penyet. Lalap jalin. Bolang kan asin. Dan jangan lupa apa? Subscribe, like, dan komen ya guys. Oke lah kalau begitu. Oke lah kalau ngono. Nah ya nih untuk tahu penyet, bahannya bawang merah sama cabai aja digoreng, terus diulek, kasih micin, garam, terus dimakan deh. Terus diulek penyet-penyet deh. Restoran bintang 5 lewat. What? Lewat lebih duit. Buat teman-teman yang malas maem, walaupun kalian kaya raya, makanan berlimpah, tapi pas kadang-kadang malas makan, bikin aja kayak gini. Rasanya mantul. Yes. Dan ini mantap banget buat kalian senang pedas. Tahunya juga masih ada lagi. Kalau kurang, tinggal diulek lagi. Ada ayamnya gosong. Nara ya bu? Ayam. Bisa nggak sini? Ayam. Pokoknya dijamin terkintil-kintil. Kalau kita malas maem, coba. Kalau nggak percaya lo coba aja coba. Kalau nggak percaya, ya dijamin nambah-nambah guys pokoknya. Cuma ada takut 2000 perak. Bisa lebih dekat dengan anak, bisa meluangkan waktu sambil bercanda ria, bercengkrama ria. Sambil pokoknya mantap. Aduh, nanti. 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 Nanti.
kan nambah lagi saking mantapnya guys. Sampai habis masih nggak guys. Ya, sampai habis. Masya Allah, jadi mungkin enak. Langsung sembuh makanya. Sampai bersih selantar-lantarnya. Gila guys. Sangatlah pedas sekali. Habis semua, sampai bersih banget. Sangatlah pedas sekali guys. Wajib dicoba. Makanan yang bikin orang langsung sembuh dari sakit. Enak sekali. Sambal hijau. Udah dulu ya teman-teman ke semuanya. Pedas, mantap, manyus. Udah dulu teman-teman ke semuanya. Hatur nuhun, terima kasih. Matur suwun. Assalamualaikum.